Halo Sobat Caping, kembali lagi bersama saya di channel Caping Petani. Apa kabar buat Sobat Caping semua? Semoga Sobat Caping dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Buat Sobat Caping yang baru melihat channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara mengolah serbuk kayu menjadi media tanam yang subur untuk tanaman pertanian kita. Jadi ikuti terus video ini sampai habis. Di sini saya telah